Terima kasih guys kerana klik video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe. Dengan subscribe korang bantu channel ini untuk berjaya. Dengan subscribe korang bantu untuk aku semangat untuk upload-upload video baru. So enjoy. Assalamualaikum dan hi, welcome back to my channel. So apa aku nak cakap? Aku pun lupa. Assalamualaikum dan hi. Aku tak biasa buat macam ni tapi kena nak buatlah. Okey, aku nak ucapkan terima kasih. Oh, sebelum itu, nama aku Muhammad Izzaddin bin Ismail, iaitu creator account Bang Jad Studio. So kalau korang search dekat YouTube, korang search lah aku punya YouTube channel, iaitu Bang Jad Studio. And aku cuma nak ucapkan terima kasih dekat korang dengan support korang. Alhamdulillah Bang Jad Studio sekarang dah ada 3000 subscriber. Mati pula. Okey, 3000 subscriber. Dan yang paling penting, Bang Jad Studio dah ada iklan. So kalau korang klik dekat mana-mana video Bang Jad Studio, so dekat situ semua video dah ada iklan. Dan aku harap sangat korang janganlah tekan button skip. Ha, sebab kenapa? Sebab yalah, aku baru mula dan nak merasa jugalah income daripada YouTube. Okey. Perjalanan hidup aku daripada aku join kelas Cardop, kira kelas YouTube lah. Aku join dekat Melaka time tu 21 hari bulan 12 2019. Dan perjalanan hidup aku upload video, aku buat video. Mostly niche aku banyak pada masak-masak lah. Sebab aku pun bukan chef tapi ada keinginan untuk menjadi seorang chef. So perjalanan hidup aku macam tu. So aku layan je dan alhamdulillah tepat 3 Januari 2020. Okey, tadi proses aku dah on kan. So kita tengok dekat, nampak. Kita pergi dekat YouTube Studio, kita tengok ada tak iklan dekat kita punya video. So kita buka channel ni, video aku, and kita tengok ada iklan tak. Oh, dah ada iklan. Wow. So button ni janganlah skip. Aku rasa macam wow, bangga gila. Alhamdulillah aku dapat email daripada YouTube. Dia tulis kat situ ayat dia yang aku ingat lah. Dia tulis kan, your channel has been approved to join YouTube partner program. Dan time tu aku macam, time tu baru bangun tidur nak pergi kerja dan aku tengok, fuh, alhamdulillah aku punya channel dah ada iklan dan dah monetize. So untuk meraihkan kejayaan Bang Jad Studio dan support korang, hari ini aku nak tunjuk satu resepi, iaitu resepi ayam goreng cucuk. Dia sama je ayam goreng apa tu, ayam goreng gunting lah. Okey, sebab aku dapat satu kiriman daripada kawan aku, serbuk. Dia tulis kat sini serbuk ubi kayu. So kamera pun tak nampak jelas. Kat sini. So nanti aku akan close lah. Dia tulis sini serbuk ubi kayu. Sebab kenapa dia kena powder ni, tepung ni lah. Sebab dia ada satu texture yang biji-biji-biji. Kalau korang boleh tengok, dia ada biji-biji. Benda tu yang membuatkan bila kita lumurkan ayam tu, dia ada satu texture yang biji-biji tu, dan bila korang makan dia macam rangup. Memang terbaik. Biasa tepung ni diorang guna macam Uncle Bob ataupun yang ayam goreng tepi-tepi jalan tu lah. Saya dia guna tu, tepung ni. So nanti aku akan tunjuk dekat korang macam mana nak potong ayam daripada seekor ayam sehingga menjadi ayam goreng cucuk. So aku akan tunjuk macam mana nak dapatkan perfect ayam, flash ayam tu kita potong macam mana. Okay, so tanpa berlengahkan masa lagi, jom kita ke dapur. Depan korang adalah seekor ayam dan tempat pemotong dan usul pisau. So cara dia untuk siang ayam ni adalah kita kelar dia punya bahagian bawah tu and kita potonglah
So macam ni korang tengok, patahkan ni sikit and korang potong ikut badan dia tu, kira ikut tulang lah. So ini korang dah boleh buat chicken chop. Macam tu. Yang penting pastikan ayam itu halal, halal JAKIM lah, daripada halal Malaysia. So kita buang dia punya tag tu, and macam ni lah cara untuk memotong ayam untuk dapatkan perfect isi ayam, kira perfect dada ayam lah. So korang potong sikit. Lepas tu kan ada joint antara badan ayam tu dan kepak. So kat situlah korang kena potong dia punya joint dia. Ha, kat situ. So korang potong dia punya joint. Potong sehingga putus. Agak susah sikit. Okay, tak apa. So bila dah putus, korang tengok dia ada tulang, ha, tengah-tengah tu. So dia ada satu tulang. So korang cucuk tangan korang and korang tarik je ayam tu. So dapatlah satu flash dada ayam yang perfect lah. Settle. So kalau korang nak buat sate ke apa ke, cara ni yang mudah lah untuk siang ayam. And tu dia punya chicken tender, ada kiri kanan and ketepikan. Dan cara untuk kita buat kita punya ayam cucuk. So ambil dah, dah kita punya dada ayam tu and potong, ambil isi je. Okay, kepak kita asingkan. So bila dah siap potong tu, kita bersihkanlah, buang semua kulit. Sebab kita tak nak kulit, kita nak hanya daging ayam saja. Okay, buang semua, buang and siaplah daging ayam, dada ayam. Ada dua eh, kiri kanan. So kita belah tengah. Dan bila dah belah tengah tu, belah lah, belah bagi dia nipis sikit. Okay, nipis sikit. Kira satu dada ayam tu boleh dapat 4 keping ayam cucuk. Dan masuk tender 2, 10 keping lah ayam cucuk. So nice. Potong dia. Okay, potong. Dan siap, dada ayam siap dipotong. Simple je, geng. Macam tu. Okay. So bila dah siap potong, ambil hammer ni, kita ketuk-ketuk dia supaya ayam tu dia lagi nipis dan lagi besar lah. So bila kita makan tu, dia akan rasa crunchy. Okay, rasa lagi rangup. So ketuk-ketuk dia, tapi jangan ketuk lama sangat. Okay, takut nanti dia hancur. Bila dah siap dipotong, cuci bersih dan kita marinate ayam tadi dengan tepung bestari. Tepung ayam goreng bestari lah. Sebab tepung ni dia dah macam dah perfect. Dia dah ada semua ingredient yang sedap dan dikompil jadi satu tepung yang cukup perfect dan sedap. And korang masukkan je dalam isi ayam tadi and masukkan air. So dia akan jadi cair-cair sikit. Senanglah korang nak marinate. Make sure jangan tambah garam apa sekalipun, sebab tepung ni dah cukup masin. So gaul sebati dan korang marinate lah ayam ni dahulu. 1 hour later. Bila dah siap marinate, sediakan lidi dan kita cucuk ayam tu. Cucuk di bahagian tengah. So korang cucuk je lah. Macam tu. Kira macam nak buat sate lah lebih kurang. Okay, bila dah cucuk, so korang ketepikan. Korang cucuk lah sampai habis. Jadilah ayam cucuk. Simple. So lepas ni korang, bila tengok aku punya video ni, korang bolehlah buat dekat rumah. Orang bujang pun boleh buat, tak ada hal. Kalau korang nak buat berniaga pun boleh, tak ada hal. Okay, siap. And korang ketepikan. Inilah hasil dia, ayam cucuk yang belum digoreng. Sediakan dulang dan korang masukkan secret ingredient lah, tepung ubi kayu yang aku tunjukkan tadi. Korang tengok dia punya texture tepung tu,
dia ada biji-biji kat situ kan. Benda tu yang membuatkan ayam goreng cucuk kita jadi lebih sedap. Sebab dia ada macam crunchy-crunchy yang tepung tu. So cara dia, korang letak je tepung tu and korang balut lah dia punya ayam tu dengan tepung. Korang tekan-tekan sikit. Ada orang dia akan, first dia akan buat macam tu and dia akan masukkan dekat dalam air ayam tadi and dia tekan lagi sekali. Tapi aku sebabkan nak cepat, aku buat sekali je. Okay, dah siap ketepikan dan buatlah sampai habis. Ha, nampak kan sama lebih kurang. Inilah rupa dia. Lebih kurang memang sama pun yang dekat kedai jual tu, RM1. Ha. Step seterusnya, panaskan minyak dan kita gorenglah. Goreng sehingga dia menjadi golden brown, iaitu kuning keemas-emasan. Make sure api jangan macam panas sangat, sebab bila apa-apa macam tepung ke karipap ke, bila api terlalu panas dia akan menjadi heat burn, macam masuk dia akan terus terbakar macam tu. So dia punya colour tu tak cantik lah. Dia punya isi pun tak masak. Dia macam shock burn macam tu lah. Nak cakap pun ada term dia tapi aku tak ingat. So api kena jaga, okay? Api kena jaga baru dia punya colour tu perfect. So dia jadi golden brown macam ni lah. Bila dah macam ni, dah perfect, korang angkat lah tapis minyak tu biar dia jatuh. So kita tak nak lah makan ayam goreng ni excess minyak kan. Tak sedap. Inilah dia ayam goreng cucuk. Ayam goreng cucuk kita is done. Dipadankan dengan sos Korea. Memang layan. So jom. Tadi korang dah tengok macam mana aku buat. Aduh, lupa pula. Apa aku buat je? Tadi aku buat ayam goreng cucuk. Nampak mudah kan? And sedap. So, kita try ayam dia. So, bos. 2000 years later. Alamak, bos kita dia busy lah. So, inilah hasil dia. Hari ni kita makan ayam cucuk dengan sos Korea Adabi. So, kita letak sini. Dan inilah rupa dia. Nampak deh. Sebiji guys. Macam yang dekat kedai. So, kita nak rasa hasil masakan kita. Letak sini dulu. Cucuk yang aku dah buat tadi. So, ini. Dan kita padankan dengan sos Korea Adabi. Orang kata sos ni pedas. Kita tuang dulu eh. Tuang dulu. Okey, korang tengok sos dia. Berminyak guys. Tak sesuai untuk orang yang nak diet. So korang tengok sos dia. Tu. So kita try dia guys. So korang dah tengok tadi aku tuang sos ni, sos Korea Adabi. Kita cuba dengan ayam goreng cucuk yang baru kita goreng. So kita cicah dengan sos Adabi. So korang tengok. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap guys. Memang terbaik. So kalau korang boleh buat dekat rumah. Sekejap lagi. Second time. Combination yang terbaik. Memang terbaik. Kita cuba yang kosong. Maksud dia yang tak adalah kita cecah kan. Mantap guys. Buat sendiri ke korang dapat berapa cucuk dia? Aku gunakan 2 dada ayam. Okay. So aku dapat dalam 10 ke 12 macam tu lah. Guna dada ayam je. Kalau jual RM1 memang balik. Tapi
Aku terlupa nak beli dia punya powder tu. Kalau powder tu ada lagi padu guys. So jemput makan. Dan sekejap, makan jangan bercakap. Okay, jasa aku nak cakap terima kasih dekat korang kerana menonton aku punya channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau suka dengan video aku, sharekan dia. So, berjumpa lagi dekat video aku yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye. Makan dulu guys.